Okay guys, halo semuanya. Jadi di sini PKX di kembali update ya teman-teman. Armor gaya bebek karet. Ini armor kemarin guys, hiu putih sama festival sekolah cerah dan perbaikan bug guys. Aku nggak tahu ini update-nya tentang apa teman-teman. Jadi kita bakal lihat ya. Di sini kalau tidak salah mode performanya sudah hilang teman-teman. Nah, jadi kalau kemarin mode performa itu mengatur supaya ini tuh HD atau enggaknya ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai sayap wings yang ada bayangannya itu, mode performanya itu kecil banget guys. Dan sekarang sudah kembali seperti semula. Wah, rame banget teman-teman. Dan aku bakal kasih tahu kostum terbarunya ya teman-teman. Yang kemarin soalnya aku belum sempat review. Jadi ini dia kostumnya guys buat yang cewek. Wih, kostum yang cewek ini cakep banget guys, soalnya rambutnya bisa gerak-gerak gitu teman-teman. Wah, dan di atasnya ada pitanya guys. Wih, teman-teman kita sudah pada datangan. Mari kita sambut dia dengan kostum baru kita. Wih, ada Felix Yunda, ada Febri, ada Firly juga guys. Wah, terus kita bakal lihat juga kostum keduanya ya teman-teman, yaitu kostum ini guys. Ini mah untuk main baseball ya teman-teman. Oh, kenapa diupdate lagi supaya sarung tangannya ada dua guys? Soalnya yang updatean kemarin itu sarung tangannya cuma satu ya teman-teman. Sekarang sarung tangannya sudah dua. Wah, cakep banget guys. Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman di sini. Terus kita bakal lihat kostum bebek kita guys. Apakah kostum bebeknya ada pembaruan teman-teman? Ini ya untuk armor bebeknya sepertinya tidak ada pembaruan guys, dan skillnya juga masih sama ya teman-teman, skillnya terbang guys. Kita bakal ambil secret box terbaru dulu guys, soalnya aku belum sempat ambil ya kemarin. Ayo anak-anak ikut ibu bebek ini untuk mengambil secret box. Mari kita pergi ke sana. Itu guys, secret boxnya ada di atas pohon sana, dan untuk satunya aku belum tahu di mana, soalnya aku nggak ngecek ya. Dan kalian bisa dengar untuk armor itu ada suara wek weknya ya teman-teman, kalau dia setiap jalan guys, jadi wek 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 gitu mulu. Wah, untuk armornya sih bagus dan juga keren teman-teman. Dan di sini dia memiliki teman-teman bebeknya guys. Wah, ada teman-teman bebeknya guys. Kita bakal ambil dulu ya, secret boxnya ada dua guys, di atas itu sama di bawah sini ya. Aku bakal jadi bayi dulu sepertinya supaya bisa masuk teman-teman. Kita pakai bayi, baru kita ambil secret boxnya. Oke, dapat 200 koin teman-teman, lumayan ya. Habis itu kita bakal ambil secret box yang di atas guys. Nggak bisa terbang. Nah, aduh, nyangkut ya, nyangkut guys. Kita kesini dulu baru terbang kayak gini. Nah, terus kita ambil yang di atas. Oke, dapat 200 koin lagi teman-teman, lumayan ya. Dan aku bakal coba juga bug yang dibagikan oleh teman-teman ya. Kita bakal lihat bugnya kira-kira seperti apa guys efeknya. Pertama-tama kita ganti dulu kostumnya supaya menjadi lebih besar lagi ya teman-teman. Terus kita cari dulu. Oke, kita pakai ini guys, sapu penyihir teman-teman. Kalau sudah kita pakai lagi kostum bebeknya ya, nanti skillnya bakal timbul dan kita bisa terbang tinggi teman-teman. Hah? Itu dia guys, bisa terbang tinggi. Wow, pohonnya jadi kotak teman-teman. Wih, tinggi banget guys, langsung terbang tinggi teman-teman. Wah, kalian lihat itu, ini sih cocok buat yang pengen foto dari atas sini ya teman-teman ya. Dan dunia PKXD nya kelihatan lebih jelas guys. Tapi kita turun dulu ya, soalnya kasihan teman-teman yang lain ketinggalan di bawah teman-teman. Jadi aku bakal turun. Buat yang pengen coba nanti kalian ikuti aja ya, seperti tadi teman-teman. Oke, sekarang kita sudah malah mau terbang juga. Oke ya, sekarang kita bakal lihat apakah bakal ada dance baru teman-teman. Soalnya seharusnya ada dance bebek ya guys, masa tidak ada dance bebek sih.
Quick, quick, quick. Ya, nggak ada, teman-teman. Lah, sayap wingsnya masih kayak gitu, teman-teman. Oke, guys. Dan kita bakal lihat untuk portalnya kira-kira menuju kemana. Kalau kemarin itu masih menuju ke arena Gun Arena ya, teman-teman. Nah, sekarang apakah dia ada builder baru, guys? Aku belum sempat coba ya, soalnya jarang main, teman-teman. Kita lagi sibuk banget, guys, akhir-akhir ini. Jadi jarang perlu. Hah, siapa tuh wek-wek? Wek-wek. Kita bakal coba masuk, guys, dan kira-kira bakal menuju kemana? 3, 2, 1, let's go. Kita bakal menuju kemana, guys? Apakah builder baru? Sepertinya builder baru ya, teman-teman ya. Seharusnya di updatean terbaru kali ini. Oke, guys, dan benar banget kita berada di builder baru, tapi kita terpisah oleh teman-teman kita, guys. Ya, kita bakal review bentar ya. Di sini ada tempat bola, teman-teman. Kita bisa main bola, guys. Cetak aja golnya banyak-banyak, teman-teman. Terus kita lihat di sini. Wah, ada tempat berenang, guys. Lomba berenang baru penentuan pemenangnya ya, juara 1 2 3. Loh, tapi naiknya kayak apa? Oh, lewat pinggir. Kita bakal lihat di bawah sini ada apa. Wah, ada locker sekolah, guys. Sekarang locker sekolah dijual ya. Kita bisa bikin sekolah sendiri, teman-teman, di builder yang pengen kita miliki. Wah, bisa bikin SMK sama SMA nih. Wah, iya, guys, benar banget, teman-teman. Terus di sini ada tempat main basket, guys. Wah, untuk buildernya sih bagus sekali, teman-teman. Wah, kita semua bisa coba bareng-bareng ya, teman-teman ya. Nanti kalau sempat aku bakal coba bikin sekolahnya, guys. Oke, guys, sekarang kita bakal lanjut untuk buat server baru ya, teman-teman. Felix sudah ke Kampoto, Felix. Nanti telat. Wah, mereka nyampe juga Kapital sama Kylex. Dia pakai custom gitu ya. Kita bakal pakai. Oh, rambutnya diubah warnanya sama dia. La la la. Wih, aku jadi cheerleaders. Apa namanya? Cheerleaders ya. Ayo semangat anak-anak, main bolanya sambil pakai dance, guys. Lala, ye ye ye, lala lala, ye ye ye. Oke, guys, jadi itu ya untuk updatean kali ini, teman-teman. Tidak ada hal baru lagi, mungkin hanya tadi ya sebagian, guys. Jadi kalian bisa cek ya, teman-teman ya. Soalnya kita mau lanjut lagi, aduh jatuh. Mau lanjut lagi melaksanakan sesuatu, guys. Wah, ada powerful Rimo. Kamu juara berapa powerful? Juara 2, aku juara 1. Ye ye la 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 ye 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 ye. Dan kita bisa main baseball, guys. Untuk main baseball enggak ada bolanya ya, teman-teman. Seharusnya ada bolanya nih. Terus bisa dilempar, guys. Aku coba cari dulu apakah beneran tidak ada bolanya. Padahal kalau ada bolanya seru banget, teman-teman. Jadi bisa dilempar jauh langsung. See you. Tidak ada ya, guys. Jadi itu aja, teman-teman, untuk pembaruannya. Sama seperti biasa ya. Malah jadi main bola, guys. Kostumnya apa malah jadi main bola. Oke, guys. Jadi kita bakal duduk di sini dulu menemani teman-teman yang lain. Mana tempat duduk kita? Nah. Oke, guys, terima kasih semuanya yang sudah hadir di video ini ya, teman-teman. Untuk live kemungkinan kita bakal tentukan lagi nanti waktunya, soalnya lagi sibuk banget, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih ya semuanya yang sudah hadir. Semoga kalian sehat selalu dan semangat buat yang sekolah, guys. Bye-bye, guys. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Sampai jumpa dari aku, si Bebek Cakep, guys. Wek. Oke, guys. Dadah. Kita bakal nanti balik lagi ya. Dadah, guys. Senang jumpa dengan semuanya. Nanti kita bakal buat video bareng-bareng lagi, teman-teman. Terima kasih semuanya. Bye-bye.
Thank you.